السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر يا كريم. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dan rakan-rakan sekalian. Syukur kehadirat Allah kita dalam sama pagi ini. Yang buat perbincangan kita dalam kitab iman dan kehidupan. Menyambung perbincangan orang beriman tidak terumbang ambing di antara kalau dan seandainya, sambungan perbincangan muka surat 109. Peristiwa peperangan Uhud, di situ telah tewas beberapa orang tentera Islam. Tuhan mencela kaum munafik, iaitu orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yang hidup dengan kalau dan seandainya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَزُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Dalam surah Ali Imran ayat 154. Dan sebahagian yang lain dicemaskan oleh dirinya sendiri. Mereka berduga Allah dengan dugaan yang tidak benar, seperti dugaan zaman jahiliyah. Mereka mengatakan, adakah kita akan memperoleh pertolongan yang agak sedikit? Katakanlah, sesungguhnya pertolongan itu seluruhnya kepunyaan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hatinya apa yang tidak mereka terangkan kepada engkau, wahai Muhammad. Mereka mengatakan, kalau sekiranya kita mendapat pertolongan agak sedikit sahaja, nescaya kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Katakanlah, kalau sekiranya kamu tinggal di dalam rumahmu, nescaya orang-orang yang sudah ditetapkan mati terbunuh itu akan pergi ke tempat mereka yang terbaring. Manakala di dalam surah Ali Imran ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law ata'u dama kutilu qul fad'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Orang munafik itu mengatakan kepada rakan-rakannya dan mereka sendiri tinggal di belakang, kalau sekiranya mereka mengikut kita, tentulah mereka tidak akan mati terbunuh. Katakanlah, cubakan kamu hindarkan kematian itu dari dirimu kalau kamu memang orang-orang yang benar. Baik. Tuan-tuan sekalian, Tuan Yusuf Qurtubi bawa kisah tentang Perang Uhud, iaitu peperangan yang berlaku setelah peperangan Badar. Kita pun sedia maklum, peperangan Badar adalah sesuatu peperangan yang tidak dirancang oleh Nabi SAW. Kita sedia maklum, Nabi hanyalah merancang untuk menyekat barang dagangan yang dibawa oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah berdagang ke Syam menggunakan harta milik kaum muslimin yang telah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Di harta mereka seperti tanah, ladang, rumah, ternakan, semuanya dirampas oleh golongan musyrik Mekah. Lalu dengan modal itu mereka pun berdagang ke Syam. Dalam perjalanan balik, Nabi kata, kita sekat mereka ni dan kita ambil balik harta yang mereka pergi berdagang dengan menggunakan wang ataupun harta milik kaum muslimin. Lalu Nabi SAW ajaklah sahabat-sahabat di Madinah untuk ikutnya. Jadi ramai juga tak ikut, kerana Nabi sekadar mengajak untuk sekat barang dagangan, bukan untuk pergi pegang. Dan yang ikut Nabi SAW pun tidak pergi dalam keadaan nak berpegang, maka tidak dibawa baju besi, topi besi, pedang-pedang yang banyak, anak-anak panah dan sebagainya. Bawa perkara-perkara biasa asas saja. Adalah sedikit pedang yang biasa,
anak-anak panas sikit, tak ada baju besi, tak ada topi besi. Dan kita sedia maklum, Allah mentakdirkan bahawa berlaku peperangan, itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak patah balik dah tak sempat. Nak beritahu kepada penduduk Madinah supaya datang perang, tak sempat. Zaman itu bukan ada komunikasi macam sekarang. Jadi Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk terus bertempur di medan yang disebut sebagai Badar, 313 orang. Dalam keadaan tak cukup kelengkapan-kelengkapan atau persenjataan perang. Dan kita sudah maklum bahawa dalam peperangan itu Nabi telah berdoa dengan doa yang begitu luar biasa. Sehingga Nabi kata, wahai Allah, kalau kamu tidak selamatkan kami pada hari ini, maka tidak akan ada lagi di muka bumi ini manusia menyembah kamu. Kerana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang disebut sebagai akhir Nabi khataman nubuwah, penambahan kepada kenabian. Baru dia pindah tahun kedua hijrah. Jadi baru saja nak membina kekuatan. Kalau 330 orang ni yang disebut sebagai frontliner kaum muslimin mati, siapa nak bawa Islam? Siapa nak sebarkan Islam? Jadi pendekkan cerita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah pun beritahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikirimkan 1,000 malaikat yang datang menunggang kuda berwarna putih dalam peperangan Badar menentang tentera musyrikin yang berjumlah 1,000 orang. Baik, itu cerita perang Badar. Tahun berikutnya, tahun ketiga hijrah, kaum musyrikin nak balas dendam di atas kekalahan mereka di dalam perang Badar. Maka mereka pun datang dengan jumlah yang agak besar. Bila mereka datang dengan jumlah agak besar, maka Nabi SAW bincang dengan para sahabat, apa kita nak buat? Sebab Nabi tak pernah rancang perang. Nabi tak pernah rancang perang Badar, Nabi tak rancang. Kemudian Nabi pun kata, apa kata kita bertahan di dalam kota Madinah? Kemudian Nabi pun buka pertanyaan, apa pandangan kamu? Sahabat bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, sekarang kamu minta pandangan kami itu, tadi kamu dah beritahu bertahan di kota Madinah tu, adakah kerana wahyu Allah atau pendapat kamu? Nabi kata, bukan, itu pendapat aku, maka sekarang aku bagi kamu bagi pandangan. Maka berkatalah orang sahabat, kata kita ikut, kata Nabi SAW bertahan di kota Madinah. Tapi ada sahabat yang kata, tidak ya Rasulullah, kita kena keluar. Tak boleh bertahan di kota Madinah ni, sebab jumlah kita sedikit, kalau mereka datang ramai, maka akan bagi kesan kepada kaum wanita, orang tua dan kanak-kanak. Maka sahabat pun bagi cadangan, kita keluar ke medan, bertempur dengan mereka berdepan. Lalu Nabi pun dengar pandangan sahabat, Nabi pun setujulah untuk pergi perang di medan Uhud. Maka Nabi pun balik rumah. Maka balik rumah, Nabi pun dipakaikan baju besi, dipakaikan topi besi. Tuan-tuan tengok mana dia sebut, dipakaikan baju besi. Baju besi ni tak boleh nak pakai sendiri, sebab baju tu berat. Bukan pakai vest macam baju rumah. Baju besi yang berat, tak boleh nak sarung sendiri, tak boleh. Kata-kata Nabi dipakaikan berat ni besi tu. Dan Nabi dipakaikan topi besi. Seorang-seorang nak sarung tak boleh. Lepas tu kita kena bayangkan zaman tu macam mana. Besi ni bukan besi-besi ringan. Bila Nabi balik rumah, maka sahabat pun mereka pun bersembang. Mereka kata, kenapa tak dengar cakap Nabi? Nabi kan bagi cadangan tadi, pegang kita bertahan saja. Kenapa pandai-pandai suruh Nabi pergi keluar? Lalu mereka pun tak setuju. Nabi tu kan Rasulullah. Nabi buat benda kan, Nabi mesti dapat wahyu daripada Allah. Jadi sahabat-sahabat pun bincang, rasa kenapa kamu bagi pandangan berbeza dengan pandangan Nabi. Dalam tu bincang-bincang tu, Nabi pun sampai dengan pakaian baju besinya, dengan topi besinya dan kelengkapan perang. Nabi pun tengok kecoh-kecoh ni. Maka sahabat tadi yang mencadangkan supaya pergi perang di Medan Uhud, dia pun minta maaf kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta maaf lah, aku telah bagi cadangan kita perang kat luar, sedangkan kamu mencadangkan kita bertahan di kota Madinah ni. Jadi aku minta maaf. Nabi kata, apabila seorang Rasul itu telah memakai pakaian perang, dia tidak akan berundur ke belakang. Jadi Nabi kata, bila aku dah pakai baju perang, aku tidak akan bertahan di dalam kota Madinah ni, kita akan pergi keluar. Jadi Nabi pun keluar. Dan tuan-tuan pun sedia maklum, 1,000 orang daripada Madinah keluar dalam peperangan Uhud. Tapi dalam perjalanan, 300 orang pull out, 300 orang tarik diri, hasil daripada hasutan golongan munafik. Dan
ni cerita surah Ali Imran ayat 154 ni. Kita tahu cerita sejarah dia dulu. Jadi 300 orang ni dihasut oleh golongan munafik, lalu mereka pun tarik diri. Tinggallah 700 orang sahabat dan Rasulullah SAW pergi berapi ke Uhud. Baik. Jadi kita tengok ayat ni. Tuhan kata wa ta'ifatum qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna billah. Dan sebahagian yang lain dicemaskan oleh diri sendiri. Mereka menduga Allah ataupun menyangka Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Seperti sangkaan disebut ghairul haqqi zannu zanna jahiliyah. Seperti orang jahiliyah. Jadi Tuhan bagi tahu bahawa sangkaan buruk yang dilakukan oleh golongan munafik itu, yang pull out 300 orang tu, mereka telah membuat satu sangkaan buruk kepada Tuhan. Dan perangai mereka tu samalah seperti perangai orang jahiliyah di Mekah. Mereka ni perangai jahiliyah. Mereka mengatakan yaqulu hal lana min al-amri min syai. Mereka kata adakah kita akan memperoleh pertolongan yang sedikit? Jadi mereka buat propaganda, buat tuduhan. Samalah kita menuntut sama kita ni. Sama juga orang yang cepat sangat cakap benda-benda dia tak tahu. Dia pun buat andaian, buat itu, buat ni. Perangai ni Tuhan kata perangai jahiliyah. Dia maklumat sikit tapi dia nak mengulas macam dia tahu semua. Perangai tu Tuhan kata perangai jahiliyah. Perangai orang jahil. Jahil itu Tuhan tak kata bodoh. Jahil dia termasuk juga bodoh dan jahat. Dia ada orang bodoh atau bodoh, dia tak ada ilmu, dia bodoh. Tapi bila bodoh dan jahat, dia dipanggil jahil. Jahiliyah, kumpulan jahiliyah. Jadi dalam Quran Tuhan sebut, dia perangai ni. Dan perangai ni ada kat kita. Kita tahu sikit, kita nak ulas banyak. Dan mereka pun menyangka sangka yang buruk kepada Tuhan. Takkan Tuhan nak tolong kumpulan yang sedikit ni? 700 orang kan? Sedangkan tentera musyrik jumlahnya lebih besar daripada itu, 3,000 orang. Lalu Tuhan kata, katakan kepada mereka, sesungguhnya pertolongan Allah itu seluruhnya kepunyaan Allah. Jangan sangka buruk dengan Allah. Bahawa Allah Subhanahu wa Taala, qul innal amru kulluhu lillah. Tuhan ini nak tolong tu hak dia, dia akan tolong keseluruhannya. Jangan sangka buruk Allah. Sama macam kita tu kan. Kalau Tuhan nak tolong kita, Tuhan akan bantu kita. Jangan sangka buruk Tuhan. Jangan kita rasa takkanlah Tuhan nak tolong kita kot. Siapalah kita ni, jangan. Tuhan akan tolong kita, percaya. Percaya Tuhan akan bantu kita. Dengan syarat, kita yakin dia akan tolong kita. Tapi kalau kita bersangka buruk ke Tuhan, macam mana Tuhan nak tolong kita? Semalam saya jawab, hari kami saya ceramah di penjara Kajang. Dikumpulkan 100 orang banduan. Yang banduan ni baru masuk, ada 3 bulan, ada 6 bulan, ada 1 tahun, ada 2 tahun, ada 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Yang datang ceramah lah bukan satu hukum. Yang datang ceramah tu 100 orang. 100 orang dikumpulkan di surau. Jadi yang datang ni tuan-tuan, ada yang baru sebulan masuk. Jadi saya tengok muka dia pun saya tahu. Sebulan masuk ni tuan-tuan, dia masih belum adapt lagi dengan suasana. Muka dia pun tak ceria. Masih lagi nampak tak stable. Emosinya masih tak stabil. Ramai. Yang emosi tak stabil tu ramai. Duduk depan lah. Satu depan. Duduk dalam sebelah ceramah dalam surau. Satu orang lebih kurang surau pun besar kan, asam pun sepanjang asam lebih kurang. Jadi saya tengok muka-muka tu, saya tahu dah ini muka yang tak selesa. Duduk dia pun tak tenang, kejap ke sini kejap ke sana. Body language dia pun kita nampak, mata dia pun tengok sana tengok sini, muka pun merah lagi kena marah dan sebagainya, tak boleh tahan. Dan ada yang duduk tengah-tengah tu 2, 3, 4 orang yang memang tak bagi perhatian. Saya cakap buat tak tahu je, pejam mata, buat bodoh je. Saya tahulah dia memang jenis tak suka dengan ceramah ni. Dia bukan macam tuan-tuan, tuan-tuan duduk ni sebab tuan-tuan nak dengar ceramah kan. Dia kena paksa dengar. Dah lah kena tangkap, paksa dengar ceramah pula. Jadi dah habis setengah jam saya tengok kelakar 2, 3, 4 orang ni, dia buat tak tahu je. Sampailah kepada satu statement saya. Saya kata kita ni, kalau kita nak masuk syurga, Allah memang nak masuk kita dalam syurga. Tak ada ayat yang Tuhan tak nak masuk kita dalam syurga kecuali mereka yang melakukan kesyirikan. Selain daripada itu, Tuhan kata dia akan masuk dalam syurga, dia akan ampunkan. Syurga ni ilmu akhirat. Jangan kita sangka buruk dengan Allah. Semua kita boleh masuk syurga. 2, 3, 4 orang tadi tuan-tuan yang tak beri perhatian baru dia berbuka mata. Baru mereka duduk.
Sebab apa? Sebab sebelum ni mungkin mereka sangka buruk dengan Allah. Mereka sangka buruk, mereka jahat, mereka tak sembahyang, mereka melakukan jenayah. Jadi mereka rasa hopeless, tidak ada harapan. Tapi bila saya sebut macam tu, baru mereka buka mata, barulah dia tengok saya. Yang tadi langsung tak pandang muka saya, baru dia tengok, baru dia bagi perhatian. Bila saya sebut, jangan sangka buruk dengan Tuhan, Tuhan tak masuk kita semua dalam syurga, itu janji dia. Dia tak masuk kita semua, cuma dia nak apa dengan kita. Dia tak minta banyak pun, dia minta kita mengakui dia Tuhan, dan dia suruh laksanakan perintah dia. Itu dia, bukan banyak pun perintah dia. Barulah mereka bagi perhatian. Sebab mereka ada sangkaan-sangkaan buruk. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran ini, Tuhan kata bahawa sesungguhnya pertolongan itu seluruhnya kepunyaan Allah. Kalau Tuhan nak tolong, Tuhan tolong, Tuhan akan bantu. Tak kira lah jumlah tu ramai tu sedikit. Sebab peperangan itu peperangan kerana untuk mempertahankan akidah. Bukannya perjuangan atau peperangan itu pilihan raya. Jangan tu ambil ayat ni nak guna untuk pilihan raya, tak boleh. Tak sesuai, pilihan raya ni demokrasi. Ngundi, nak guna ayat ni dalam konteks ni tak sesuai lah. Ini peperangan melawan golongan kufar yang memang nak menghancurkan Islam. Berantem membunuh Nabi SAW dan kaum muslimin. Pilihan raya bukan nak bunuh Islam. Lepas tu bila kita pun pusing ayat-ayat Quran ni, jadi masalah ni. Kita kena faham sejarah dulu. Maka Tuhan akan tolong. Tolong siapa? Siapa yang betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun jumlahnya sedikit. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang mereka tidak terangkan kepada engkau, wahai Muhammad. Siapa dia ni? Siapa dia? Orang munafik. Mereka awal mereka ikut Nabi, tengah jalan mereka tinggal. Sebenarnya mereka bukan nak berjuang, mereka nak menyembunyikan ataupun menipu kamu, wahai Muhammad. Mereka mengatakan, kalau sekiranya kita mendapat pertolongan agak sedikit, nescaya kita tidak akan terbunuh di tempat ini. Bila berlaku perang Badar, maka berlakulah kematian ataupun syahid beberapa orang sahabat Nabi. Walaupun peperangan itu sebenarnya tidak dimenangi pun oleh tentera-tentera musyrikin, mereka cuma puas hati, ya, puas hati dapat balas dendam. Tapi mereka pun, tentera-tentera mereka pun jumlah yang mati bukan sedikit. Syuhada lebih kurang 80 orang sahaja daripada 700 orang. Tapi orang munafik ni contohnya tak boleh senang duduk. Maka dia pun balik tu, dia pun bawa lagi cerita. Dia kata, kalaulah kita ni tidak, kita pasti tak akan terbunuh kalau Tuhan tolong, tambah tolong kat kita. Dan pastilah orang Islam tak akan mati kalau Tuhan tolong, takkan kita mati. Ya, tengok dia pusing. Lalu Tuhan kata, katakan kepada mereka, kalau sekiranya kamu tinggal dalam rumah kamu, mesti orang-orang yang sudah ditetapkan mati, terbunuh, tu akan pergi ke tempat mereka terbaring. Tuhan kata, takdir Tuhan ni, kalau kamu duduk dalam rumah, kalau Tuhan dah tetapkan kamu mati, mati nanti dua je. Sama ada kamu nak mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Kalau Tuhan dah tetapkan kamu mati, kalau kamu tu beriman, kamu yakin, walaupun kamu nak mati dalam keadaan yang baik pada waktu itu perang, maka dia akan keluar daripada rumah dan pergi ke medan itu. Tapi kalau kamu tu belum sampai ajalnya, kamu tak akan mati. Dan beberapa orang sahabat Nabi dalam peperangan yang tidak mati. Khalid bin Al-Walid, berapa puluh peperangan dia pergi, dan dia bercita-cita untuk mati syahid. Tak, Khalid bin Al-Walid mati di pembaringan. Sampai zaman Khalifah Umar Al-Khattab, pegang, tak ada mati pun dia. Dia kalau kita tengok sejarah, dia pegang dia tu. Orang bertakut kena masuk berani seorang-seorang lawan dengan kerajaan Parsi. Yang mereka bukan calang-calang orang dalam peperangan. Peperangan ketika itu naik gajah. Ya, bukan naik kuda, bukan naik unta. Orang Arab pun tak naik gajah. Parsi naik gajah. Kalau kita baca dalam sejarah, contoh-contoh boleh tengok dalam tulisan saya, buku saya yang kelima, yang keempat, zaman pemerintahan Khulafa' Rashidin, dia ada cerita tentang Khalid bin Al-Walid situ. Tapi akhirnya dia pun tak syahid. Sebab Tuhan tak mentakdirkan dia mati di medan tempur. Tetapi bukanlah maksudnya mati dia tu mati yang tidak husnul khatimah, bukan. Dia mati husnul khatimah sebab dia tu istiqamah dengan perjuangan sampai mati di pembaringan. Mati sakit atau sebagai katil, matilah nak mahu apa tu dia.
Kalau tanya, dia pun nak mati dalam medan pertempuran, mati masuk syurga. Confirm syurga syahid. Tapi tak, Tuhan nak jadikan Khalid bin Al-Walid ni contoh kekuatan kepada umat Islam. Kalau Khalid bin Al-Walid tak ada, mungkin semangat umat Islam tu tak sehebat itu, tak sekuat itu. Ya. Nah, sebab itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kalau kamu ni duduk dalam rumah kamu pun ditakdirkan Allah kamu keluar dan ditakdirkan ke situ tempat kamu mati, kamu akan mati ke situ. Jadi kita pun sama tuan-tuan, janganlah kita duduk buat kalau dia tak pergi tak mati dia kan. Kita mana pernah dalam sejarah orang mati kena langgar kepada kebang? Ada dalam sejarah kan? Orang yang motosikal mati kena langgar kepada kebang? Mana ada? Tapi Tuhan takdirkan kepada kebang dia tu mati. Esok cerita kat anak cucu, eh ab, pas darah kau mati tau, kena langgar kepada kebang. Kejut orang. Tapi Tuhan takdirkan macam tu kan? Takkan nak kata kalau dia tak bawa grab hari tu tak kena dia. Tak ada. Memang Tuhan dah tetapkan. Itulah tempat kematian dia. Itulah tempat dia mati. Dan situlah malaikat mau datang ambil nyawa dia. Kita tak tahu dia tuan-tuan mati ke mana. Kalau boleh, mungkin kita ni orang-orang ni nak mati dalam surau, nak mati dalam sembahyang, nak mati ketika sujud, nak mati ketika baca Quran. Tengok-tengok mati ke kedai mamak ni. Mana tu? Tak tahu. Ada yang tahu. Ada orang keluar masuk hospital. Tak mati-mati lagi. IJN ke rumah kedua dia. Orang duduk pergi ziarah dia keluar, dia sihat. Orang pergi ziarah tu dia mati. Sebab Tuhan bagi tahu dalam ayat ni bahawa kalau sekiranya kamu tinggal dalam rumah kamu tu, kalau ditakdirkan oleh Allah kamu ditetapkan mati, maka kamu akan pergi ke tempat yang telah ditetapkan kamu akan mati. Sebab di situ kamu mati. Sebab tu dia kata kematian ini ketentuan Allah. Bukan kita boleh pilih-pilih. Tak boleh pilih-pilih. Saya nak mati kat surau Allah ni. Saya nak mati dekat Mekah. Tak semisi. Tak semua. Saya nak mati kat Madinah. Tak semisi. Tak semisi. Ada Tuhan makbul. Ada Tuhan tidak makbul. Apa pun bergantung pada doa kita. Baik. Dalam surah Ali Imran ayat 168. Tuhan cerita perang orang munafik. Orang munafik itu berkata kepada kawan-kawannya, sedangkan mereka sendiri tinggal di belakang. Maknanya mereka pull out, mereka tarik diri. Mereka tak pergi perang. Mereka tak berada pada medan Uhud tu. Mereka pertengah jalan, mereka dah tarik diri 300 orang. Kalaulah mereka ikut kita, tentulah mereka tidak akan mati terbunuh. Ha, tengok. Mereka pun dah sampai Madinah. Mereka pun dapat dengar cerita 80 orang telah syahid. Lalu mereka pun buat, kalau mereka ikut kita balik kan mereka tak mati. Ha, tengok. Kita pun kadang-kadang cakap macam tu kan? Cakap macam tu lah, kita tak perasan. Jadi Quran tegur kita jangan buat macam tu. Tuhan tertentu mati macam tu. Dan mati mereka dengan penuh kemuliaan. Bahkan dalam perang Uhud itu, tu antara yang menariknya. Rasulullah SAW beritahu kepada para sahabat, mereka yang telah syahid di medan Uhud, mereka itu hendaklah dikebumi di medan Uhud. Okay, itu semua orang tahu. Saya rasa tuan-tuan semua tahu. Tetapi ada satu lagi, iaitu mereka yang cedera parah yang telah dibawa balik ke Madinah Tuan Munawarah. Mereka cedera parah tu dalam peperangan tu, kena anak panah, kena tikaman dan sebagainya. Mereka pun bawa balik. Balik ke Madinah dirawat-rawat, mati mereka ni. Mati. Nabi perintahkan yang mati ni di Madinah, yang telah pergi perang, bawa ke bumi juga di Madinah Uhud. Mereka juga dianggap sebagai syahid. Ya? Nabi tak benar ke bumi ni perkuburan bakai macam orang biasa tau. Mereka ni mati sebab kecederaan di medan Uhud, itu punca dia. Maka mereka juga adalah orang yang syahid. Bawa mak balik, pergi balik ke medan Uhud, ke bumi di situ. Maknanya kemuliaan mereka tu bukan hanya kerana kematian yang syahid, tetapi ditunjukkan kemuliaan itu supaya sahabat-sahabat dapat melihat bahawa mereka ni mati sebagai orang-orang yang berjuang. Tapi orang munafik, mereka kata kalau mereka ikut kita balik, 300 orang yang pulau tadi tu pulau, tentu mereka tak mati. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, cubalah hindarkan kematian itu dari diri kamu kalau kamu memang orang-orang yang benar. Baik, Tuhan kata satu hari kamu akan mati. Masa tu kamu cuba lari tengok daripada kematian. Cubalah kamu buat. Siapa nak tolong kamu masa kamu tu sampai kepada takdir Allah kamu mati? Cuba lari, kamu akan hidup selama-lamanya.
Maka Tuhan cabar mereka. Ya, maka Nabi pun membacakan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, kenapa firman itu pun? Kenapa ayat ini penting? Ayat ini penting sebab pada waktu itu baru tahun ke-3 Hijrah. Pada waktu itu orang dari luar daripada Mekah, Yaman dan sebagainya, bila mereka dengar Nabi SAW sudah berhijrah ke Madinah Tul Munawwarah, mereka mula datang. Antaranya Bani Daus, iaitu Tufail bin Amr Ad-Dausi, mereka pun datang dari Yaman. Dan datanglah kumpulan-kumpulan lain seperti Al-Ghifar, Bani Ghifar. Bila mereka datang ke Madinah Tul Munawwarah, maka mereka tak kenal orang Ansar, orang apa nama ni, Aus dan Khazraj, mereka tak kenal. Jadi inilah peluang yang digunakan oleh orang-orang munafik untuk buat propaganda-propaganda dan menuduh benda yang buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tak kenal sebab mereka ni bukannya musyrikin, mereka ni munafikin. Mereka pergi sembahyang, pergi sembahyang. Dalam surah An-Nisa kita dah bincang sebelum ni kan. Mereka pergi sembahyang, pergi sembahyang. Mereka pergi sembahyang, tetapi sembahyang yang macam mana? Sembahyang yang mereka itu solatnya malas-malas. Ayat 142 surah An-Nisa kita dah bincang dulu. Ya, Tuhan kata apabila mereka nak sembahyang, mereka bermalas-malas. Jadi orang-orang luar daripada Madinah Tul Munawwarah yang berhijrah nak duduk dengan Nabi SAW, tak boleh nak tahu mereka ni betul-betul mukmin ke munafik. Mana tahu mereka datang sembahyang, tetapi mereka bercakap menggunakan firman-firman Allah. Mereka bercakap seperti orang yang bijak pandai. Lalu mereka kata, kalau mereka dengar cakap kita pull out, mereka tak mati. Tengok sekarang bini dia dah jadi janda, tengok anak dia dah jadi yatim. Siapa yang nak uruskan? Muhammad nak uruskan masalah. Ha, tengok. Siapa nak tanggungjawab? Lalu mereka bawa cerita-cerita. Sebab itu firman Allah itu cuba nak bagi tahu sikap dan perangai orang-orang munafik, walaupun Allah tak sebut secara terang siapa mereka itu. Tapi sebenarnya tak penting siapa. Yang penting adalah sikap mereka tu. Sikap tu tak boleh ada kat kita. Itu Tuhan nak didik kita. Jangan ada sikap tu. Perangai tu jangan ada. Kadang-kadang kita tak sedar perangai tu ada kat kita. Iaitu perangai dua kumpulan yang disebut dalam ayat ni. Ya, dalam surah Ali Imran ayat 154 disebut jahiliyah, ayat 168 disebut munafik. Jadi tuan-tuan, dua sifat ni jangan ada kat kita. Perangai orang jahiliyah yang ada, perangai orang munafik pun jangan ada. Orang jahiliyah ni jangan ada. Terburu-buru, lojo, cepat sangat nak buat sangkaan-sangkaan kepada Tuhan, ya, sebab dia tak ada ilmu. Maka dia pun sangka macam-macam. Padahal perangai orang munafik, mereka memang tak beriman pun, tapi dia nak memecahkan kepercayaan orang-orang beriman, mendatangkan keraguan kepada mereka. Kononnya Muhammad ni pembohong. Kononnya tengok siapa nak tanggung anak bini mereka sekarang. Muhammad nak tanggungjawab. Muhammad berkawan kaya, dia ada duit. Jadi mereka melihat perkiraan-perkiraan dunia ni ditanamkan. Jadi kita ni, bila baca kisah ni, mungkin kita tahu, oh ni cerita perang Uhudnya. Tapi itu habis begitu saja. Bukan. Bukan. Di situ ada pengajaran yang kita kena ambil. Jangan ada sifat gelojoh ataupun mustajilun, gopoh dalam membuat sesuatu tindakan ataupun ucapan-ucapan kita. Dan Tuhan juga beritahu kematian itu pasti datang. Tak ada siapa pun boleh menghindari kematian. Tuhan dah tetapkan mana kita mati. Jadi bila berlaku kemalangan, bila berlaku dan sebagainya, memanglah peringkat awal mungkin kita kelam kabut sikit. Eh, kalau aku tak keluar, tak berlaku macam ni. Mungkin peringkat awal. Tapi sebab kita ni orang beriman, tarik balik. Istighfar balik. Astaghfirullahalazim. Dan ini semua Tuhan tentu. Bila kita dah keluar tadi, bismillahirrahmanirrahim, tawakkal Allah, dia dah berlaku. Berlaku kemalangan, melangkau belakang kita. Kita keluar pun nak marah. Kita kena ingat, ini berlaku sesuatu yang ditakdir oleh Allah. Takdir Allah itu berlaku mungkin kerana kita yang mengundang takdir itu. Kita yang langgar lampu merah. Maka kena apa? Itu hari lepas. Ada kes, orang panggil Abang Sadu. Abang Proton Saga ke apa tak? Abang Saga
Pergi pukul budak motor tu kan. Pukul budak motor tu. Tujuh badan dia besar sangat. Kena penjara 2 bulan dan denda RM2,000. Baru tahu langit tinggi rendah. Barulah kata saya kalau boleh nak mendampingi isteri saya sebab tu dia melahirkan anak. Bini nak beranak lah tu. Bini beranak, awak duduk dalam jail. Sebab apa? Sebab gopoh. Kadang-kadang kita tak mengaji, kita tengok. Itu dia panggil takdir. Kita dah jaga semua berlaku. Bukan kesilapan kita, kesilapan orang berlaku. Maka kita kena cepat-cepat ingat. Oh, ini berlaku adalah sesuatu yang Tuhan takdirkan. Ya, betul, takdir itu berlaku kerana kita yang mengundang takdir. Ya? Panjang berbahasa buat mengundang takdir. Kenapa masuk penjara? Yang masuk penjara, sebab awak ambil dadah. Sebab awak jadi penyelayang. Awak mengundang takdir. Yang masuk ke situ, kena tangkap. Dia kata, dia pun orang lain yang jual dadah tak kena tangkap. Dia tak kena ke dunia. Akhirat kita kena. Kemarin saya cakap di penjara kanjang. 2 minggu lepas saya di penjara Johor Bahru. Penjara keluar, penjara Johor Bahru muak. Penjara muak ada, penjara keluar ada 4,000 banduan. Penjara Johor Bahru ada 1,000 lebih. Tapi mereka tahanan remat, bukannya jatuh hukum. Itu pun dah 3-4 tahun duduk dalam tutup bicara. Ada seorang, masa saya datang nak ceramah tu, ada seorang banduan dia baca doa. Muda-muda, tengok muka dia pun jernih kan. Muka jernih, baca doa pun sedap. Apa ni, istilah bahasa Arab dia sebut pun jelas. Tengok muka jernih, muka budak baik. Umur 33 tahun. Saya tanya kat penjara, apa kesalahan budak ni? Mak tengok macam budak baik. Wajah pun nampak wajahnya jernih. Dia sembahyang, dia baca Quran. Dan dia baca doa pun dia sebut ayat-ayat Quran tu sedap bunyi dia. Dia kata, Ustaz, budak ni kena atas 39B dadah berbahaya. Dia dengan 3 orang kawan dia. Tak tahulah dia ni termasuk ataupun dia terperangkap. Iaitu bawa dadah. 3 orang kena angkut dari diri dia. Tengok pada zahir dia tu kan. Pada saya dah. Hakikatnya saya tak tahu. Nampak macam bukan budak jual dadah. Apa macam budak baik. Tapi mungkin kerana ikut kawan. Bila ikut kawan, dadah melebihat yang ditentukan 39B. 3 tahun dah duduk dalam tu. Bicara tak habis lagi ni. Dan dia tak mengaku salah. Dah 3 tahun dah duduk dalam tu. Umur 33. Maknanya dia kena tangkap itu umur 30. Tengok muka budak baik. Ya. Itu pun tak tahu. Tunggulah bicara esok. Sama ada dia lepas ataupun tidak. Allah Allah. Ataupun mungkin dia tak terlibat. Ikut kawan dia pun tak tahu ikut kawan dia bawa dadah. Mana tahu. Naik kereta tu nak kereta dia kawan bawa nak kereta kan. Mana tahu. Kita tak tahu. Itu dia panggil takdir. Mana tahu. Tuhan uji dia. Ya. Di penjara Johor Bahru tuan-tuan. Masa saya ceramah tu. Saya pun tanya lah. Siapa masuk kali pertama? Kali kedua ada nak kat tangan. Kali keempat, kali kelima ada nak tangan. Kali ke-10, kali ke-12. Kali ke-8, kali ke-9, majoriti. Maknanya dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk kan. Ada satu orang tu saya tanya lebih lagi tak? Satu orang kat tangan. Maksudnya kali ke-berapa? Kali ke-23. Itu penjara Johor Bahru. Umur dia pun 30 lebih kan. Saya kata kali ke-23 masuk ni berapa tahun? Dia kata 7 tahun. Dia tuan-tuan tak nak cakap. Kali ke-23. Saya ingat tuan-tuan itu hak paling lama lah. Makanya saya cakap mahu di penjara Kajang. Saya pun tanya soalan yang sama. Tak pada kali ke-10, 15 ada tak ada? Ada lebih pada ni? Satu orang kat tangan. Saya tanya duduk ujung sebelah kanan dia. Kali ke-berapa tuan? Kali ke-30. Ada lagi lama kepada tu. Dia tanya, pakcik ni umur berapa pakcik? Umur saya 54 ke berapa dia sebut. Kalau saya kata otai masih berbisa ni. Kalau dah 30. Tadi 30 masuk tu. Tadi kita pun tak tahu kenapa dia belum masuk. Pengarah penjara kata, Ustaz, kali ke-40 pun ada. Dia keluar seminggu dia masuk balik. Sebab dia tak ada hidup dekat luar. Keluarga dah tak ada, siapa pun tak ada, rumah pun tak ada, apa pun tak ada, kawan pun dah tak ada. Nak keluar, nak makan mana, nak tidur mana, malam nak tidur mana tak tahu, nak makan apa pun tak tahu. Nak cari kerja pun orang tak ambil, tengok muka pun tahu ni muka penjenayah. Akhirnya dia kena curi basikal. Curi basikal kan? Curi basikal. Lepas tu kena tangkap. Dan harapan tu ditangkap.
Lepas tu bila pergi pada polis, saya mengaku bersalah 2 tahun. Dia pun masuk dalam tu kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa? Tak payah fikir tempat tinggal ada, makan ada. Memanglah dalam tu tak selesa, kena kawal. Kenapa? Dia kata, aku dah biasa dah 40 kali masuk. Sampai pegawai penjaga pun pencin dah, dia tak pencin lagi. Pegawai penjaga dah pencin, saya dah nak keluar ni, awak tak keluar lagi. Saya sini, Ustaz. Duduk sini lah. Duduk dalam tu. Ya. Sampai dia pula jadi pengajar kepada banduan-banduan baru. Sebab dia dah tahu semua lubang. Happy je dulu macam tu. Tenang je. Masuk penjara menyanyi. Ya. Sebab hidup dia tak ada. Tak ada hala tuju. Tak ada hala tuju. Macam tu kehidupan manusia kan. Maka hakikatnya semua akan mati. Semua akan mati. Banduan ni tuan-tuan sebenarnya kena bagi dia orang semangat dia. Bagi semangat. Mereka ni tuan-tuan bila mereka dalam tu mereka semangat. Di penjara Johor Bahru tuan saya dah habis ceramah, saya nak balik. Petang lah saya ceramah pukul 2:30 sampai pukul 4. Jadi saya nak keluar sebab dia penjara dah nak reman, dia belum banduan. Jadi kalau penjara kata, okey Baris, salam ke Ustaz. Kalau banduan biasa dia tak bagi salam lah. Jadi umur Baris saya cakap. Saya cakap di penjara Johor Bahru ni ada beberapa orang banduan, saya tengok ditulis. Dia diberikan kertas, tahanan reman lah, mereka belum banduan. Dia beri buku dan mereka tulis. Saya dia cakap mana dia tulis. Tapi tak ramai lah dalam 3-4-5 orang yang, dan mereka tu orang lama lah, orang lama dah ditahan dalam tu. Jadi saya nak balik tu dia bagi salam. Dia salam, dia tak lepas tangan saya. Dan dia kata, Ustaz, tolonglah Ustaz. Tolong apa? Tolonglah datang lagi. Ya, tolonglah Ustaz datang lagi. Dia ulang benda tu. Tolonglah Ustaz, datanglah lagi Ustaz. Ya, saya ada 2 tahun lagi kat sini. Ya, tuan-tuan, mari salam kedua pula. Sama juga, Ustaz, tolonglah Ustaz, datanglah lagi Ustaz. Saya ada lagi 3 tahun dalam ni. Maksudnya kes itu panjang lagi lah. Jadi tuan-tuan, saya ni bila keluar daripada penjara ni, itulah yang melekat dalam kepala saya. Iaitu permintaan tolong. Kita ni bila orang minta tolong, payah nak tolak. Ya? Walaupun pergi saya tu dengan, bukan ada bayaran pun, dengan minyak tu, tiket, hotel lah, apa semua kan. Tapi bila balik tu teringat, benda tu melekat dalam kepala. Sebab orang minta tolong. Macam kita lah tuan-tuan, kita ni, minta tolong dengan Allah kan. Kita semua minta tolong dengan Allah kan. Semua minta tolong. Dan kita harap Allah tolong kita. Betul tak? Tolonglah ya Allah ampun dosaku. Tolong ya Allah bagi aku sihat. Aku nak ibadat. Tolong ya Allah jadikan anakku soleh. Jadi bila kita pun berharap Tuhan tolong kita. Tiba-tiba ada orang tu. Dia pegang tangan dia tak lepas. Ustaz tolonglah datang lagi. Ayahlah tu kan. Itu yang masalah. Yang masalah. Itu kemarin saya di penjara Gajah. Saya mengarah penjara dan saya pun kata tak apalah tuan, penjara Gajah ni saya masuklah tiap-tiap bulan. Dia kata Ustaz cepat hantar surat kat saya, bagi tahu Ustaz nak masuk hari apa, pukul berapa. Saya akan skedulkan banduan mana yang akan ikut kuliah Ustaz setiap bulan. Kami sangat-sangat perlukan, iaitu untuk mengajar akidah kepada banduan. Dia kata banduan-banduan ni masalah dia ialah keyakinan dia kepada Tuhan tu lemah. Dia semayang, dia baca Quran, tapi bila dia keluar, dia hilang keyakinan kepada Tuhan. Kata tak apalah Tuhan, nanti saya akan hantar surat segera supaya saya buat plan. Dan saya nak Ustaz nanti jumpa banduan-banduan yang kita telah tetapkan siapa mereka ni. Masuklah dia kata, nanti tengok jumpalah banduan-banduan yang disebut BLM, banduan itu tak meluas. Jadi kita buat je lah, nak macam mana. Sebab kadang-kadang kita fikir balik, kita pun minta tolong dengan Tuhan. Bayangkan Tuhan tak pandang kita. Tiba-tiba orang minta tolong kita, kita pun tak pandang dia. Macam mana tu nanti? Jadi masa kita sihat, masa kita mampu, kalau orang minta tolong kita, kita mampu, kita tolonglah. Jangan sampai tak tolong. Sebab tu dalam beberapa hadis disebutkan, kalau ada orang datang meminta kepada kamu orang fakir miskin, berilah kalau kamu mampu beri. Kalau kamu tak mampu beri, janganlah kamu halau mereka dengan perasaan marah. Sebab tu Nabi bila orang datang ketuk pintu rumah dia, dia kata, Aisyah pergi tengok siapa datang. Aisyah kata orang datang minta makan dia Rasulullah. Apa ada? Tak ada apa lagi. Tak ada apa lagi, belum buat lagi, dah belum siap lagi. Bukannya Nabi tu apa-apa kedana. Belum ready lagi, awal sangat ni. Isteri dia pun tak siap makan, tak buat apa lagi. Belum lagi.
Ada apa Aisyah? Ada dua biji tamar, Rasulullah satu kau punya, aku punya satu. Okeylah, bagi hak aku tadi. Sebiji tamar itu tuan. Apalah kenyang yang makan sebiji tamar, bukan besar botol ikan. Jadi di situ kita belajar sesuatu bahawa Nabi ini, satu sifat dia ada, jangan menghampakan orang. Kalau orang itu berharap, jangan kita hampakan. Dan kita berdoa lah. Dengan cara begitu, Tuhan pun tidak menghampakan doa-doa kita. Itulah kita ambil pengajaran. Dari keterangan-keterangan yang telah kita bincang dalam tajuk ini, dapat diambil kesimpulan bahawa sumber satu-satunya untuk memperoleh ketenangan hanyalah dengan iman. Kerana orang beriman itu hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaan, mengetahui rahsia hidup dan alam yang besar, terhindar dari tekanan, ragu-ragu, nampak jelas baginya tujuan dan jalan yang akan ditempuh, merasa diri dia dekat dengan Tuhan dan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, hidup dalam lingkungan ajaran para rasul dan orang-orang baik dan orang-orang soleh, sanggup menghadapi peristiwa dengan tabah dan berani jauh daripada kata-kata kalau dan seandainya, maka berbahagialah orang beriman, baik dalam hidup yang fana ini ataupun dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kesimpulan daripada bab ni, habis bab ni, iaitu kita orang beriman kalau nak dapat ketenangan, maka suburkan iman. Iman tu kita bagi fokus kepada keimanan. Kemudian hidup dengan fitrah manusia. Manusia ni ada fitrah dia, perlu kepada kasih sayang dan sebagainya, hidup dengan begitu. Mengetahui tentang rahsia penciptaan alam, belajarlah, cari ilmu. Kenapa Tuhan cipta alam ini? Dan hindarkan perasaan sangkaan-sangkaan buruk kepada Tuhan, iaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan berdoa, dengan beribadah, dengan memohon kepadanya. Dan ikutlah panduan jalan yang telah ditunjukkan oleh para rasul. Kita nak jadi orang baik, nak ikut jalan siapa? Maka ikutlah jalan rasul. Lapatkan lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Nabi SAW itu ada contoh ikutan yang terbaik, surah Ahzab surah 33 ayat 21. Dan kita ini dinasihatkan oleh Utusan Qardawi dalam bab ini, iaitu buang sangkaan-sangkaan buruk dan buang perkataan kalau dan sebagainya. Maka ada cerita-cerita buat, tapi janganlah kan sesuatu yang telah berlaku itu, maka kita pun regret, menyesal dengan mengatakan, kalau aku tak buat macam ni, tak jadi sini. Kalau aku tahu begitu, aku tak buat. Kalau aku buat ini, aku tahu aku tak tolong kau. Tak payah itu semua tinggalkan. Sebab itu akan menghapuskan segala kebaikan yang telah kita buat, kerana kita mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan ataupun kita hulurkan kepada orang. Dan orang yang berbahagia, iaitu orang yang pandai memanfaatkan dunia ini untuk akhirat. Nak bahagia? Gunakan dunia ni untuk membeli syurga Allah di hari akhirat. Okey tuan-tuan, cukuplah sekadar itu. Habis kita bab ni, insyaAllah nanti kita masuk bab baru, senang, aman dan penuh harapan, kerana terasa hidup dalam kurniaan Tuhan pada kuliah kita akan datang. Ada soalan? Tak ada kan? Okay. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Tak ada. 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 Tak ada.